الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون الخادرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال أيضا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال رسول صلى الله عليه وسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan para jamaah sekalian. Marilah segenap daya dan upaya yang kita miliki, kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab hari ini hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala masihlah memberikan kesempatannya kepada kita untuk mencicipi indahnya iman, untuk menikmati indahnya Islam dalam kondisi atau suasana yang aman, nyaman dan tenteram. Sebab di belahan dunia yang lain ada begitu banyak saudara-saudara kita yang pada hari ini barangkali ingin juga merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam dalam ibadah salat Jum'ah. Oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kenikmatan tersebut sebab mereka mungkin barangkali dalam kondisi sakit, mungkin barangkali dalam kondisi terzalimi, atau bisa jadi dalam kondisi atau keadaan negaranya tidak aman dan tidak tenang. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan contoh suri teladan bagi mereka yang mendambakan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Semoga kita menjadi umat-umat Nabi Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Terlebih lagi di yaumil kiamah kita kelak, semoga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami sampaikan bahwa sebuah kesyukuran amat besar bagi kita di Indonesia. Hari ini kita bisa melaksanakan mencicipi nikmatnya salat Jumat secara berjamaah dalam kondisi tenang, aman, tanpa ada gangguan. Sementara saudara-saudara kita di Palestina, hari ini mungkin barangkali mereka mendambakan, sangat menginginkan untuk beribadah, menghadapkan dirinya di hadapan Allah lewat salat Jumat secara berjamaah. Tetapi beberapa minggu terakhir ini kita melihat dan menyaksikan, kita mendengar lewat media elektronik, media cetak maupun di media sosial, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, mereka dalam kondisi terzalimi, mereka dalam kondisi terjajah oleh Zionis Israel laknatullah. Bahkan kabar terakhir, korban sudah mencapai, sudah menembus 7.000 jiwa. Yang korban tersebut mulai dari anak-anak kecil yang tidak punya salah dan dosa, wanita, begitu pula orang tua yang lansia, yang tidak berdaya, dibunuh, dibom, dan lain sebagainya. Oleh karena itu jangan dimulakan Allah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan negara kita Indonesia ini dalam kondisi aman dan tenteram. Tetapi kendati pun kita lagi dalam kondisi aman dan tenteram, masihlah banyak saudara-saudara kita yang tidak mau datang menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan dirinya kepada Allah. Masih berleha-leha, masih sibuk dengan dunianya, masih sibuk dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Sementara sekali lagi, saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka berkutat dengan dentuman-dentuman bom. Mereka berkutat dengan serangan-serangan yang membabi buta. Jangankan untuk beribadah, anak-anak di Palestina sana hanya sekedar untuk bercengkram, bercengkrama, hanya sekedar untuk bermain bersendagura dengan teman-temannya yang seumuran dan sebaya dengannya, tidak ada tempat untuk bermain. Jangankan beribadah, jangankan masjid, rumah mereka, tempat tinggal mereka hampir lululantah, rata dengan tanah. Maka sekali lagi jangan menyalahkan Allah, penderitaan saudara-saudara kita di Palestina sana sangat luar biasa. Maka pada kesempatan Jumat kali ini, marilah sedikit tidaknya ada rasa prihatin, rasa kesedihan, empati kepada saudara-saudara kita yang dialami di Palestina sana. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus prihatin? Kenapa kita harus peduli? Bukankah mereka bukan saudara kita sedara? Bukankah mereka bukan satu bangsa dengan kita? Jangan dimulakan Allah, pertanyaan semacam itu hanya dimiliki orang-orang yang tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina sana? Karena ada beberapa hal. Pertama, jemaah dimuliakan Allah, di Palestina sana terdapat ada sebuah bangunan suci, yaitu
Masjid Aqsa. Yang kita tahu bahwa namanya itu diabadikan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau seandainya Masjidil Aqsa ini bukanlah tempat yang mulia, tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala menyandingkan nama Masjid Aqsa dengan Masjidil Haram. Tapi sekali lagi, Masjidil Aqsa ini adalah masjid atau bangunan yang mulia dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyandingkan namanya dengan Masjidil Haram. Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah, alasan kenapa kita harus peduli, empati kepada saudara-saudara kita di sana. Bahwa ternyata Masjidil Aqsa itu berada di kota Baitul Maqdis, yang mana suatu waktu pada zaman dahulu kala Rasulullah SAW menghadapkan posisi salatnya, kiblatnya ke Baitul Maqdis selama 17 bulan lamanya saat beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah. Selama 17 bulan lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Baitul Maqdis itu adalah arah kiblat salatnya, arah kiblat saat dia beribadah menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang menyebabkan kita harus peduli, prihatin dan empati kepada saudara-saudara kita di Palestina sana, bahwa ternyata Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, disitulah muara terakhirnya Rasulullah saat Isra. Mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sebelumnya itu lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermi'raj menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat Nabi menginjakkan kakinya di Baitul Maqdis, ada peristiwa yang sangat dahsyat, luar biasa mulianya, yang menjadikan kita mesti harus empati, peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina. Apa itu? Peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mengakhiri Isra'nya, saat sampai di Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi melewati daripada Jibril, diperintahkan untuk masuk ke dalamnya, lalu melaksanakan salat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imamnya dan yang menjadi makmumnya adalah nabi-nabi dan rasul yang lainnya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Inilah yang membuat kita mesti harus ada empati dan peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Karena mereka pun juga beragama Islam, seakidah dengan kita. Bukankah Rasulullah SAW menekankan jiwa empati, peduli kepada sesama, apalagi itu kepada sesama saudara kita seiman dan seakidah? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan itu kondisi mukmin itu bagaikan sebuah tubuh. Kata Rasul, kalau salah satu di antara organ tubuh kita ini sakit, maka yang lainnya secara otomatis akan merasakan apa yang dirasakan salah satu organ tubuh kita itu. Dia pun juga akan sakit. Dia pun juga akan demam. Oleh karena itu, jemaah dimuliakan Allah, maka sekali lagi, mereka adalah saudara. Memang betul bukan saudara-saudara. Memang betul bukan saudara sebangsa. Tetapi mereka adalah saudara seakidah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita empati,
Atau bisa jadi ada cara kita untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di sana. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pun juga akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadisnya, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kalau kita tidak bisa menolong saudara kita dengan tenaga, paling tidak kita menolong saudara-saudara kita dengan bantuan. Tapi tentunya saya ingatkan, kalau kita ingin memberikan bantuan materi dan lain sebagainya, saya ingatkan, berikanlah bantuan kita itu melewati jalur yang sudah diresmikan atau lewat jalur pemerintah. Karena berbagai macam hal terjadi, donasi kita, bantuan kita ternyata tidak sampai. Maka sekali lagi, saudara-saudaraku yang ingin membantu perjuangan saudara kita di Palestina, saya ingatkan, salurkan donasi yang memang sudah diresmikan oleh pemerintah supaya tepat sasaran dan bermanfaat. Kalaupun memang kita tidak punya kemampuan untuk berdonasi materi, harta, paling tidak kita cukup mendoakan saudara-saudara kita. Semoga saudara-saudara kita di sana diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan. Sehingga, kalaupun negaranya dihancurkan, kalaupun tempat tinggalnya di bumi hanguskan, kalaupun tempat ibadahnya rata dengan tanah, hancur lebur, semoga saudara-saudara kita keimanan dan ketakwaannya tidak pun juga hancur. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi marilah kita empati, peduli pada saudara-saudara kita yang tertindas di jalur Gaza. Sebab kenapa? Mereka adalah saudara-saudara kita seiman dan seakidah. Sekali lagi, mari kita peduli dengan mengirimkan bantuan donasi, tentunya lewat jalur yang resmi atau dari pemerintah. Kalaupun tidak bisa, minimal hari ini kita doakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saudara kita di sana sehingga dia tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jemaah dimuliakan Allah, pasti terkadang kita bertanya, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan Israel? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha berkehendak? Kenapa Allah tidak hancurkan, binasakan Israel itu? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala barangkali ingin melihat sejauh mana kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Sejauh mana bantuan dan tolong penolong pertolongan kita kepada saudara-saudara kita, sejauh mana empati kita kepada saudara-saudara kita. Kalau seandainya tidak ada peperangan Palestina dengan Israel, bisa jadi pintu-pintu jihad, pintu-pintu amal ibadah kita tertutup di jalur itu. Itu barangkali jawaban daripada pertanyaan kita, kenapa Allah tidak hancurkan Israel? Jawabannya, Allah ingin melihat sudah sejauh mana perjuangan kita untuk menolong saudara-saudara kita yang tertindas. Semoga dengan doa ini insyaallah, mudah-mudahan kita yang ada di negara Indonesia yang aman ini, kita manfaatkan betul kondisi yang aman ini untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah
Semua yang terjadi ini pasti ada hikmah, ada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari Jumat yang mulia ini, sekali lagi mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di sana, yang jadi korban, mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang luka-luka, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan lukanya. Yang trauma, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat moral, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita sekalian dunia, terlebih perlindungan Allah dari di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil ladzim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.